Apa makna amar ma'ruf nahyu mungkar? Amar ma'ruf, kita mengajak kepada orang lain. Jadi memerintahkannya, bukan memaksa. Memerintahkan memang lafadznya secara makna secara harfiahnya memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, tapi bukan dengan paksaan, karena la ikraha fiddin dalam Al-Qur'an. Tidak ada paksaan di dalam kita mengajarkan agama, tidak ada paksaan bagi orang lain untuk mengamalkan agama ini. Allah itu moderat, Allah itu toleran dalam surah Al-Kahfi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa orang yang mau beriman, berimanlah dan terima konsekuensi keimanan itu. Artinya ada kewajiban-kewajiban dan larangan-larangannya. Kemudian siapa yang mau kufur kepada Allah, silahkan kufur, itu urusan dia, tapi terima konsekuensi kekufuran tersebut, yakni siksa dan ancaman dari perbuatan itu sendiri. Maka amar ma'ruf itu maksudnya mengajak kepada kebaikan. Maka ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah oleh kalian mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan apa? Bil hikmati, dengan rahasia-rahasia ibadah. Rahasia ibadah itu apa? Rahasia sholat itu apa? Sampaikan kepadanya. Rahasia puasa itu apa? Sampaikan kepadanya. Rahasia sedekah itu apa? Sampaikan kepadanya. Itu hikmah. Ya. Rahasia sabar itu apa? Sampaikan kepada mereka. Rahasia beramal soleh itu apa? Rahasia menjaga diri daripada kemaksiatan itu apa? Rahasia dari kemaksiatan itu ada apa nanti? Kehancuran. Sampaikan kepada mereka. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan pitutur yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan cara yang baik kalimatnya. Andaikan terpaksa untuk berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah engkau dengan mereka dengan cara yang baik. Bagaimana? Tetap tidak keluar dari adab dan akhlak yang baik. Dialog boleh, dialog ilmiah, bahsul masail, mudzakarah, itu kan baik. Kalau kita berdebat secara debat kusir, akan mengakibatkan pertikaian, pertengkaran, perseteruan. Tapi kalau debat yang baik, tidak akan seperti itu. Kebijaksanaan yang akan dikedepankan, etika, good attitude. Apakah kekerasan itu bisa digunakan untuk amar ma'ruf nahyu mungkar? Nahyu mungkar apa? Melarang, bahasa secara harfiahnya, melarang orang lain daripada kemunkaran. Maksudnya bukan melarang dengan cara yang buruk. Akhirnya nahyu mungkar bil mungkar, ini salah. Nahyu mungkar, mencegah orang lain dari kemunkaran, jangan dengan hal yang munkar, tapi harus dengan bil ma'ruf, harus dengan kebaikan. Jadi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahyu mungkar bil ma'ruf, jangan bil mungkar. Kalau nahyu mungkar mencegah kemunkaran dengan kemunkaran lagi, ya sudah, perang, ribut nantinya. Tapi harus dengan ma'ruf, dengan sikap yang baik, yang elegan, dengan sikap yang memberikan wawasan kepada orang lain. Apa itu? Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Cara-cara yang indah, cara-cara yang baik. Ya. Jika ternyata orangnya melawan, orangnya akan merugikan orang lain, maka bagi penegak hukum boleh untuk melakukan tindakan preventif untuk menegakkan hukum yang adil, boleh ya membina. Jika tetap melawan, angkat senjata, lanjutkan, binasakan. Maka keras beda dengan tegas.
Rasul itu tegas tapi tidak keluar daripada adab yang baik. Kalau keras itu maknanya berbeda dengan tegas, maknanya cenderung kepada arogansi dan juga kekasaran. Itu tidak benar, tidak baik. Jadi Rasul tegas, ya. Para sahabat tegas, ya. Tapi mereka tidak kasar. Gitu. Apalagi sampai mengeluarkan caci maki. Oh, itu bukan al-haq itu. Kalau orang berdalih kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'irin, jihad yang paling besar adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim, tapi dengan caci maki, dengan hinaan, dengan fitnahan, itu bukan kalimatu haqqin, itu kalimatu ja'ir itu. Ya. Kalimat yang buruk itu, yang lacut. Maka jangan sampai berdalih berbuat jihad dengan kalimat yang buruk untuk pemimpin. Itu bukan jihad,